Jadi tuh parkiran juga luas tuh. Kalau mau tinggal mau parkir di mana, di ujung, di sono terserah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Riksi dari Vinci ID. Khususnya untuk pengerjaan interior mobil sejak Jabodetabek. Nah, kali ini nih di belakang saya ada mobil Toyota Agya. Itu 2024 tahunnya. Baru banget dari dealer, itu sekitar 2 minggu langsung kerjain joknya di Vinci. Sama ada ngerjain setir, sipa pengeroknya lah. Ini sedikit kita sambil review aja yuk ke mobilnya. Nah, jadi ini mobil Agya baru ya. Tuh, bukan Agya lama nih, Agya baru nih tuh, pakainya putih. Ini untuk hasil pengerjaan retrim jok di Vinci. Nah, awal kita nggak usah ngurusin jok dulu. Jadi kita spill yang perjalanan-perjalanan dulu. Door trimnya ini nggak ada, jadi plastik, jadi nggak ada buat dibungkus. Ini ada setir udah di retrim. Jadi aslinya kalau nggak salah itu masih rubber ya. Jadi rubber itu kayak apa ya? Kayak karet gitu lah, kan itu gak nyaman banget tuh licin. Nah, ini dibungkus dengan bahan microfiber. Sebenarnya sih customer belinya sintetis, cuma saya kasih testingnya, saya kasihnya microfiber biar lebih nyaman. Nah, untuk pengerjaan setir itu sudah input dengan si siprok. Jadi siprok ini bagian kepalanya, roknya juga input lah, bonus. Jadi kalau buat yang nonton nih, boleh lah. Untuk warnanya hitam, terus ada main benang warna bergundi. Warna bergundi itu dia jadi apa ya, merah marun lah, jadi makanya nggak kelihatan terang banget. Oke, lanjut joknya. Aduh, joknya saya dudukin duluan, maaf ya. Nah, ini untuk joknya modelnya simpel aja, nggak mau rame, nggak mau pasar malam. Nah, ini ada tulis aja sedikit, ini bergundi. Di bagian sini ini listnya sekitar 1,5 cm, terus sama di bagian bawahnya. Benangnya ini bukan benang hitam, mungkin kelihatan di kamera hitam, tapi ini aslinya benangnya bergundi. Jadi agak lebih tua. Nah, di sini udah pengerjaannya udah input penambahan busa, jadi makanya lebih apa ya, lebih padat, lebih kelihatan berisi ini. Jadi ini empuk tuh. Ya, empuknya nggak seempuk mobil-mobil premium, tapi lumayan lah untuk duduk lebih nyaman gitu. Untuk jahitan double stitch-nya, bisa ada single stitch-nya, udah pasti rapi. Ada garansi 3 tahun untuk benang putus sama bahannya juga. Kita lanjut ke bagian jok belakang aja. Nah, ini untuk jok belakangnya, jadi sama kayak depan. Mungkin tampilannya apa ya, bisa dibilang tuh beda kan busanya depan sama belakang, tapi kita dibuat mirip di bagian tengahnya. Makanya depan sama belakang itu serasi. Untuk pengerjaan nggak ada lagi yang harus di-review lagi, soalnya itu aja sih pengerjaannya. Jadi buat kalian-kalian nih yang punya Agya baru atau Ayla baru, mau model kayak gini simple, bisa kontak kami aja, Vinci ID. Pengerjaan bisa langsung datang kayak gini, mobil ke workshop, ditinggal 2 hari atau 1 hari selesai, masuk pagi selesai sore, tapi harus booking dulu, atau mau home delivery juga bisa. Lokasi kita nggak usah khawatir nih, lokasi kita nih sini kas tahun nih sono dulu tuh. Nah, lokasi kita tuh di pinggir jalan, jadi aman nih, pinggir jalan besar. Ini jalan besar nih, bukan jalan kecil. Jadi tuh parkiran juga luas tuh, kalau mau tinggal mau parkir di mana, di ujung, di sono terserah. Oke, jadi segitu aja dulu untuk video review apa Toyota Agya. Ini kalian udah mulai gerimis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan order. Thank you.